Halo guys, balik lagi bareng gue Nathan di game Zombie Defense. 6 stage lagi di Nightmare ini Burning Sand. Wave nya sampai 25, berarti wave 30 kita baru mendapatkan bintang 1 ya. Berarti sampai wave 40 kita mendapatkan bintang. Terus ini juga kopi lah. Satu kopi satu lagi. Ini yang dibawa cuma dua ini. Ada sini, sini. Ini gue pindahin lah nanti. Ini kalau bisa di atas ya. Jalan masuknya kan cuma dua nih. Jadi sini nanti gue pindahin juga. Gue pindahin ke sini, terus gue pakein si SWAT ya. Ini sih gue pindahin dulu ke atas sini. Ini biarin sini, ini gue pindahin ke sini. Aduh, ini gue pindahin ke sini. Ini gue pindahin ke sini. Ke sini, terus ini ada dua, satu gue pindahin ke sini. Ini ambil sampai dulu, terus balik lagi, terus yang ini gue pindahin ke sini. Ini masih ada satu ini nanti gue pindahin kemana ya? Sini kali lah ya. Gue pindahin ke sini. Harusnya udah gak ada ya. Ini harus sudah mulai di berikan SWAT ya. Ini harus sudah ada SWAT ya. Seharusnya di bawah udah nggak ada slot lagi sih, cuma ini karena karena begini pandangannya jadinya tidak terlihat ya. Ini gue mau upgrade defense-nya. Supply crate available. Nah, kan di situ. Nah, berarti seharusnya sudah tidak ada yang. Ah, ini masih ada satu ternyata. Coba di sini bisa. Oh, berketan ya di sini ya. Biarin aja dah. Kalau apa badai pasir yang menghilang baru kelihatan ya. Jadi seharusnya sudah tidak ada lagi. Berarti gua pasang di sini lagi satu. Di sini satu, habis itu baru kita mulai upgrade ya guys. Aku kali 5 bisa nggak ya? Berarti ini harus di upgrade dulu nih defense nih yang ini nih. Upgrade defense, ini ambil granat balik. Nah, berarti begini nih. Ini masih bisa sih. Sini beli. Ini harus upgrade biar darahnya seenggaknya lebih tebel ya. Setidaknya darahnya lebih tebal. Ambil dulu, balik lagi. Bisa sih ya. Aku mau upgrade pertahanannya dulu nih. Rada-rada bahaya nih sekarang ini. Kalau pertahanannya nggak di upgrade ya. Supply crate available.
Anjir, bisa kali 5 langsung sih. Langsung gua buat upgrade-in biar damage-nya juga semakin gede juga ya. Biar tetap hanya satu hit tapi bisa langsung membunuh zombie-nya. Gue yang megang bom duluan sih, yang gue upgrade, full upgrade ya. Yang megang bom-bomannya ini. Duh. Ini ya dulu deh darah. Oke, sudah mulai bisa ya. Bisa sih. Yap, tinggal upgrade 2000 ini. Habis itu sudah full upgrade ya. Ambil dulu, balik. Dan full upgrade. Ini udah ini. Oke. Saatnya gue upgrade ini biar darahnya juga tebal. Terus ini ambil dulu sampai ini ini butuh di upgrade ya ternyata ya. Sudah gua upgrade 4200 masih bisa satu hit ya. Satu hit ke zombie nya cep. Oke. Ini perlu di upgrade sih. Upgrade darah aja dah ya. Sekalian sama darah nih. Nah habis ini pasti sekitar 4300-4500 sekitarnya ya. Takutnya segitu jadi gua upgrade-nya sekarang sama darah aja. Biar sekalian darahnya banyak. Biar sekalian darahnya langsung banyak. Nah ini beli upgrade. Langsung di upgrade lagi. Terus ada supply di sini. Aku ambil. Balik sini butuh. Oh pas kok, pas 4200 pas ya. Tapi gue kan mau nyari aman ya. Nyari aman jadi ya begini guys. Oke. Ini udah full upgrade. Terus ini harus beli tentara juga sih. Nah terus di upgrade biar darahnya lumayan tebal. Oke, terus ini ambil supply, balik lagi, terus ini 4200, ini 6000, masih bisa ya yang ini ya. Ini juga 6000. Oke, tinggal slot ini yang di upgrade.
sekali lagi. Sapanya di sini terus. Kan? Sudah wave 14 guys, cepat kan kali ini kan? Karena jalan masuknya cuma ini sama ini. Kalau mau ini juga palingan nanti gue gini nih. Ya guys, nanti gue gini juga nih. Nah, jadi ini defense-nya udah pasti ya kuat lah. Nggak ada yang bisa langsung naik. Di ujung sana biarin dulu lah ya. Good. Tiba-tiba uangnya banyak tuh. Rp4.000 guys. Ini harus di upgrade juga sih. Harus di upgrade guys. Biar satu hit. Nanti lah ya, dua tentara dua hit dulu gak apa-apa lah ya. Gue mau bikin full upgrade yang ini nih masalahnya. Ini sih kayaknya bakal penuh ya slotnya, udah gitu full upgrade. Sebenarnya ini bisa sih pindahin ke atas juga. 1-2 tuh kan. Karena kayak gini juga udah mulai nggak ada yang bisa naik. Apa gue jual ya? Terus gue pindahin ke atas ya. Boleh sih. Karena gue yakin, entah kenapa ya, gue yakin ini udah aman gitu, zombinya gak bakal bisa naik. Karena yang sini kan karena masih apa ya, masih kosong-kosong lah. Tapi kalau yang sini seharusnya sih udah aman lah ya. Jadi ya udahlah ya. Dapat 1100. Sedangkan damage paling penuh itu 14.700. Jadi seharusnya masih bisa. Masih sangat-sangat bisa. Ya kan? Ini bisa kok guys. Tuh. Ini aja nanti di upgrade. Ini dulu, terus ini nanti buat tambahin lagi. Salah, ini dulu dong. Terus yang ini ya dulu. Sih masih bisa sih. So yang ini udah nggak bisa, ini deket ke sini nggak ada yang bisa. Ada yang bisa kesini, kecuali yang runner lah, yang zombinya berlari itu bisa, tapi selain itu udah nggak bisa. Kayak yang gua tameng udah langsung modar juga tuh. Gua nggak mau upgrade dulu, gua mau tambahin sini dulu. Upgrade gua ini nanti habis yang ini full upgrade. Ini full upgrade, terus gue beli yang sini, baru gue upgrade ini. Gitu. Dan setidaknya ini udah mulai satu hit juga. Terus ini sudah wave 23 aja ya. Sudah wave ke 23 saja.
beli upgrade. Buat 24 habis ini berarti final wave. Kalau mau berhenti ya bisa, tapi tidak mendapatkan bintang sama sekali. Gue sih mau bintang 3 sih, seperti biasa guys, bintang 3. Ini darahnya harus penuh dulu sih. Sip, baru bisa upgrade yang ini. Ya belum satu hit sih. Nah ini baru satu hit. Terus yang ini juga harus upgrade ya. Jadi mohon bersabar ya guys. Mohon bersabar untuk mendapatkan bintang 3 ini guys. Cet. Sudah satu hit. Nah yang ini udah upgrade dulu ya. Final wave, keep playing. Karena belum ada bintang sama sekali, ya kali nggak ada bintang. Haruslah bintang itu wajib. Wajib sampai bintang 3. Harus dimaksimalkan gitu ya guys. Terus yang ini gua beli dulu. Gua upgrade dulu lah slotnya ya. Sampai full upgrade baru beli tentaranya. Biar damage-nya juga langsung tinggi gitu kan. Nah, langsung 6300. Baru pertama kali dibeli. Diajak gabung. Belum satu hit, harus full upgrade baru satu hit. Aduh, masa satunya gue beliin itu sih apa guys, commanders yang namain bintang biar dia makin tambah sakit kan. Ini nggak usah lah ya, ini kan udah di atas juga ya, ya. Sudah di ketinggian ini para eliminator. Damage-nya juga sudah melebihi lah, harusnya kan damage-nya itu kalau nggak salah 9800 ya. Ini udah 14700, ini udah lumayan sih. Sudah sangat-sangat lumayan. Final wave, oke. Sip. Sip. Udah mulai aman gitu. Bukan udah mulai aman, sudah aman emang. Emang udah aman guys. Walaupun butuh gua hit, tapi udah aman. Eliminatornya juga udah banyak soalnya. Jadi aman-aman aja. Aman-aman saja. Ditembakin berapa orang tuh tadi zombie yang di sini, yang bawa tameng lewat ini. Ditembakin berapa orang tuh tadi? Banyak banget. Ini nanti supply-nya diambil dulu baru di eliminator begitu guys. Jadi kayak gini, ambil dulu baru balik baru beli si eliminatornya. Kok kayak gini terus ya. Ini lihatnya kayak gini ya, kalau mau lihat
semua slotnya penuh ya. Ya udah lah, kayak gini nggak apa-apa. Ntar ini tinggal gini. Nah kan, ntar tinggal disumputin ya. Oke, ini kesininya pelan-pelan, kesininya juga pelan-pelan. Ini dulu. Nah ini disumputin, terus ini disumputin. Nah guys, ini ya sudah full upgrade semua ya, penuh sebenarnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ada 16 tentara ini udah full. Ini tinggal nunggu 6 wave lagi sih. Aduh. Menunggu 6 wave. Ini final wave untuk mendapatkan bintang 2. Belum bintang 3, jadi nanti masih gua lanjutin sampai bintang 3 tentu saja ya. Habis ini sih ada zombie sih 20.000 sih. Gue gak mau pakai drone karena gue rasa ini bisa lah dia, si eliminator ini masih bisa untuk mengalahkan zombie-zombie ini. Keep playing. Aduh, jadi ya, ya sudah lah ya kan, benar 20.000 berarti butuh masih 2 aja kalau 14.700. Keep playing dong, kita lanjutkan. Gua mau mendapatkan bintang 3. Gua mau penuh ini bintangnya di semua tempat, penuh bintang 3 nanti ya, penuh juga di setiap misi-misinya gitu. Dua lagi ya guys, dua lagi. Oh, darah zombinya berarti nambah setiap quest itu ya, darah zombinya nambah 900. Berarti nanti terakhir itu sekitar 23.700 ya, masih cukup sih, masih 2 hit doang sih butuhnya ya. Wah, ini ternyata belum di upgrade, kurang. Wah, udah nih guys, sudah full upgrade. Udah, ini sudah full upgrade, semuanya sudah terisi juga. Tadi kayaknya ini udah gua upgrade ya, full ya. Gua tiba-tiba gua lihat aku bintangnya baru 3 ya, belum 4 seperti kawan-kawan yang lain gitu kan. Kan benar 23.700. Aduh, gua 20.000 dong. Nunggu pakai apa ini? Nah. Aduh, hai. Oke, bintang 3. You can keep playing to win a higher score. Enggak lah, ini udah 24 menit, gua 25 menit. Karena udah dapat bintang 3 juga, gua pernah main, guys. Udah dapat bintang 3, gua terusin terus tapi mentok tetap bintang 3. Jadi mentok sini aja. Udah dapat bintang 3 ya udah. Dan ini enggak ada yang bisa gua upgrade. Oi.
Ini sekitar, bukan sekitar sih, 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti baru kita lanjut ke yang Treatment Challenge. Ada. Tapi tuh mainnya tadi cepet mendapatkan Eliminator full itu ya, di semua slot. Dan seharusnya full upgrade, cuman gara-gara entah kenapa itu satu, entah ketinggalan, entah gua lupa bagaimana. Tapi ya udahlah ya, yang penting sudah penuh dan full upgrade. Oke guys, jadi sampai sini dulu saja video dari gua kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa kasih like jika kalian suka, share, subscribe buat yang belum subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.